Nah, di tahun 2015 terjadi krisis di mana anggota bank sampah belum banyak dan pemustaka atau yang datang ke perpustakaan menurun. Sehingga di tahun 2016 dengan kita dimodali motor roda 3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan buku-buku dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga serta Provinsi Jawa Tengah dan Perpustakaan Nasional, kita mencoba mengkolaborasikan, menjalankan kedua-duanya dalam satu kegiatan. Ya. Lihat lingkungan kita kalau banyak sampahnya kotor, jadinya nggak sehat gitu. Makanya cari sampah buat meminjam buku. Ada orang-orang di sekitar kita, di sekitar wilayah desa kita itu yang belum peduli pada sampah. Lah itu mungkin jadi sasaran kami. Karena saat ini sasaran Limbah Pustaka tidak hanya satu desa, tetapi sudah lebih luas lagi. Kalau bisa kita mengajak warga masyarakat seluruhnya untuk lebih peduli lagi kepada lingkungan dan literasi. Harapan saya ke depan, mari bersama-sama kita menanamkan budaya baca sejak usia dini untuk menghindari bahaya dari dunia digital. Kemudian kita harus bertanggung jawab kepada sampah yang kita kelola untuk mengurangi pemanasan global, menyelamatkan bumi dari sampah. Terima kasih.